Kalau gitu tadi ada yang modelnya yang Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman media? Silakan Pak. Kalau ada kan. Sudarlun Trimer Interior Mobil asal Aceh, Danish Car Interior, kembali hadir pada ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2018. Pameran otomotif berskala internasional ini berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis sampai Minggu 19 hingga 29 April 2018. Danish hadir sebagai bagian dari Asosiasi Trimmer Interior Mobil Indonesia atau Indonesia Authorized Trimmer Summit atau IATS yang bekerja sama dengan Black Leather Group, Total, dan Wolfsdorf, produsen bahan kulit sintetis asli Jerman dan Austria. Pada ajang IIMS kali ini, IATS bersama produsen bahan kulit sintetis asli Germany dan Austria memamerkan 10 karya yang menggunakan bahan premium bergaransi. Danish yang pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2017 memamerkan jok motif pintu Aceh, kali ini mengusung tema Kerawang Gayo, yaitu pola motif jok yang terinspirasi dari kerajinan khas asal Aceh, khususnya dataran tinggi Gayo. Saya baru tahu kalau ada konsep itu sebagus ini, gitu. Kita baru tahu nih Pak. Bisa aja. Kalau Bapak tertarik, kita sangat ini ya, sangat senang. Artinya konsep daerah dari Kerawang Gayo ini memang sudah dikenal dunia internasional. Sudah dikenal dunia internasional. Jadi tidak asing lagi ya untuk Kerawang. Cuman di interior mobil ini belum diaplikasikan. Nah, baru kali ini kita perkenalkan. Itu dia Pak. Ya. Saya sangat tertarik. Terima kasih. Tadi, saya udah ngebayangin kalau seandainya mobil saya kita buat seperti ini, hasilnya kemungkinan belum ada yang punya ya. Ya, terima kasih. Kalau Bapak tertarik, kita siap dengan konsep untuk kita aplikasikan di interior mobil. Ini untuk membernya di mana aja sih Pak? Ya. Apa ini namanya ya? Ya, kita Danish dari Aceh ya, salah satu member IATS. Oh, berarti ini member IATS ya? Ya, member IATS. Jadi member IATS itu seluruh Indonesia gitu Pak? Kita ada sekitar 16 kota di seluruh Indonesia. 16 kota ya. Jadi salah satunya di Aceh, Danish, kita sudah dipercayakan untuk menjadi member. Nah, salah satunya kita sangat komitmen ya untuk inovasi-inovasi terbaru, kualitas. Jadi pengerjaannya juga sudah masuk dalam standarisasi nasional. Oke. Aku sih kemungkinan sangat tertarik, Pak. Untuk biayanya sendiri enggak? Apa namanya, kalau kita konsepnya kan nanti bisa dibicarakan, Pak. Iya. Kalau apa namanya, kemungkinan saya pengen desain interior mobil saya pengen seperti ini. Nanti untuk konsepnya, tolong Pak Afi dibuatin ya Pak ya? Boleh. Nanti setelah ini kita akan buat terus konsep yang bisa diaplikasikan langsung untuk interior mobil. Oke. Baik Pak. Perpaduan etnis dan modern dengan menggunakan kain asli Kerawang Gayo dipadukan dengan bahan artikel leather made in Germany. Konsep ini juga menunjukkan kreativitas para pengrajin interior di Indonesia punya standar kualitas yang bisa dibanggakan. Ya, Kerawang Gayo ini sudah dikenal dunia internasional. Jadi ini biasanya khas daerah, ya seperti Kerawang Gayo, coba kita adaptasi ke interior mobil. Jadi itu belum pernah ada orang melakukan. Pada dasarnya sama. Ini adalah konsep etnis ya. Konsep etnis ini, ya bagaimana kita harus melakukan proposal-proposal terbaru, apalagi Danish sangat konsisten untuk memberi inovasi-inovasi terbaru. Kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita, misalkan ada pemesanan. Cuman kita pamerkan di Indonesia International Motor Show ini hanya untuk kita pamerkan. Jadi bukan untuk komersil. Nanti kalau untuk komersil kita akan memikirkan konsep yang lebih penempatan-penempatannya itu agak lebih kecil dari bentuk awan-awannya, terus pinggir-pinggirnya sehingga lebih nampak benar-benar khas yang ingin kita tonjolkan seperti Kerawang Gayo ini. Ya sebenarnya kreativitas kita tanpa batas ya. Pada hari ini saya sangat bangga bisa memamerkan Kerawang Gayo supaya bisa dilihat oleh dunia internasional, bahwasanya di interior mobil juga bisa kita lakukan.
saya Avi dari Danis selaku member IATS mengucapkan terima kasih kepada brand Wasdorf, Black Leather, Total yang telah memberikan kesempatan ini kepada Danis. Sukses buat kita semua. Dari Jakarta untuk Serambi On TV. Teman-teman dari media? Kalau tidak ada, kami. Thank you.